Oke guys, berikut ini kita akan cara mengganti tutorial mengganti karet pada ronsel. Ini sudah keras dan sudah aus. Lebih dahulu kita akan gerenda dulu di sini. Selanjutnya kita taruh di sini yang sebuah pipa. Kita pakai paku beton untuk mengeluarkan paku kelingnya. Ini penampakannya dia masih bagus ya, tapi ini dia keras seperti plastik, dia tidak elastis lagi. Kemudian kita ukur paku keling. Nah ini agak melelep ini, terus ini terlalu panjang. Jadi ada baiknya kita potong dulu paku kelingnya ini sepanjang ya 2 mili lah. Jadi biar nanti kita ngelingnya bisa padat sempurna. Kemudian kita pasang yang baru. Karena di sini agak melelep, agak masuk dari aluminium ini, tidak di atas ini. Berarti kita pasang besi yang sepas ini. Kita menggunakan bekas asok yang masuk. Kemudian ini kita tangkap. Ini pemasangan untuk penahan kelingan kita harus padat. Jadi di bawah ini dia tidak landaskan sama yang empuk seperti kayu atau karet. Jadi dia di semen kayu. Kemudian di sini, nah ini padat ini. Ini kunci keberhasilan untuk pengelingan. Oke, kita masukkan dulu. Sedikit dulu, masukkan lagi. Satu lagi. Waktu pengelingan kita memukul paku ini di pinggir. Nah, gini. Bukan di tengah. Jadi dengan maksud dan tujuan untuk membuat payung. Nah, ini bukan yang terakhir.